Hai, ketemu lagi dengan saya Ihsan. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat uh, efek bundar atau bundaran di video Camtasia atau video tutorial kita atau bahasa kerennya itu adalah Talking Head. Pertama-tama ini saya sudah punya video contohnya tadi. Uh, sekarang saya play saja. Ini contoh video untuk Talking Head. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Ya. Yeah di dalam layar Camtasia kita ketika kita create project itu akan otomatis membuat dua uh, file sebenarnya satu file hanya saja begitu dia diekstrak ke dalam sini atau kita tarik ke uh, movie editornya atau video editornya dia akan jadi dua nomor satu itu adalah uh, kamera kita kalau teman-teman menggunakan webcam maka di sini tempatnya webcam kebetulan saya menggunakan kamera dslr jadi yang tampil di sini itu adalah output dari kamera dslr saya yang selanjutnya di sini itu adalah screen recording atau desktop kita layar laptop kita layar komputer kita bagaimana caranya membuat efek bundar di video kita di video tutorialnya itu teman-teman bisa langsung klik di sebelah kiri di sini ada menu annotation di annotation ini ini ada satu dua tiga teman-teman pilih yang bundar ini kemudian pilih ini shape nya klik di shape nya itu all kemudian scroll down di sini akan terlihat nah kita pilih efek yang bulat seperti ini so yang bulat ini teman-teman bisa klik kanan add to timeline add playhead saya klik dia ke sini sekarang saya tarik dia ke sini drags karena dia karena saya ingin efek bulat itu ada berada di keseluruhan video maka saya tinggal tarik saja ini tarik seperti ini ya ketika ini sudah selesai maka Langkah selanjutnya adalah kita klik kanan di, nah, ini sepintas seperti ikon mata ya. Kita klik kanan di sini, kita pilih alpha. Ya, kemudian alpha ini dia sudah ada di sini. Nah, kita bisa tarik di sini, di layar kita, di situ ada tulisan X. Kita tarik saja ke bawah sini, atau kemanapun yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian arahkan kursor teman-teman itu ke sini. Kepal yang nomor 2 tadi itu terdapat X juga, tarik ke bawahnya sini. Nah, itu terlihat seperti itu, atau kita balik ke ah, saya undo yang tadi itu. Sebelum saya alpha, kita bisa lakukan dan cara seperti ini: kita tarik ke bawah, atau dimanapun yang teman-teman inginkan, tarik ke sini, ke kiri, ke mana saja. Intinya, kemudian saya besarkan ini sedikit, biar dia agak lebih besar. Nah, sebesar ini, kira-kira. Kemudian saya klik yang ini di image ini. Image-nya juga saya besarkan. Kira-kira agar memenuhi lingkaran ini ya, saya besarkan seperti ini. Untuk memenuhi lingkarannya, saya kecilkan sedikit lagi. Oke, jika teman-teman merasa sudah pas, maka tinggal klik lagi, ulangi proses yang tadi. Klik kanan di sini, klik alpha, yes, dia sudah jadi bundar. Dan kalau teman-teman ingin memindahkan posisi ini ke manapun, teman-teman bisa uh, di keyboard itu tekan tombol Shift, kemudian klik yang atasnya. Nah ini dia bisa dipindah ke sini. So ini kita bisa pindahkan ke mana saja yang kita inginkan, mau di kiri, mau di kanan, terserah. Tapi kita bisa coba di sini saja. So, itu saja caranya. Uh, cukup sederhana. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum.